again to my YouTube channel. It is Puspa. I am back for you. Kembali lagi di vlog kita, yaitu Kui ke Bali. Dan kali ini aku akan ngajak kalian untuk vlog traveling ke salah satu super viral banget di Bali, yaitu Ulun Danu Beratan, teman-teman. Nah, pertama-tama aku mencrok dulu nih ke sini. Ini salah satu tempat favoritku untuk rehat, teman-teman. Namanya Puncak Wanegiri. Di sini kalian bisa lihat dua danau kembar, yaitu Danau Buyan dan juga Danau Tamblingan. Kembar dilihat dari atas sini, dan ini cuacanya lagi mendung banget, teman-teman, karena ini pagi hari banget dan berkabut banget. Jadi aku saranin kalau kalian kesini pagi hari atau sore hari, jangan lupa untuk selalu bawa raincoat atau jas hujan kalian ya, teman-teman ya, karena mendung begini terus nih. Lanjut aja lah kita, karena udah cukup ya kita mencloknya. Nah, ini dia Ulun Danu Beratannya, teman-teman. Kalau dari Singaraja itu di sebelah kiri, gapurannya gede banget ya, kelihatan udah dengan sangat jelas. Dan kalau dari Denpasar itu di sebelah kanan, tepat di samping Danu Beratan, teman-teman. Nah, kalau udah sampai, kita langsung aja cari parkirannya. Dan parkirannya udah modern banget, tinggal mencet tombol keluar tiket, lalu kamu tinggal nyari parkiran untuk kendaraan kamu. Oke. Oke, setelah parkir kita lanjut ke lobby ya, teman-teman. Setelah itu kita lanjut ke loket untuk beli tiketnya. Oh, udah. Udah? Oh, belum. Udah ya. Kasih. Kece juga ya pakai beginian ya. So, tiketnya cuma 30.000 per pax, per person ya. Udah modern pakai scan gitu. Oke, okay. And welcome to Ulun Danu Beratan. Ini 23 tahun nih pertama kali gue kesini. Just would like to inform you, kalau kalian lurus aja dari depan, ini adalah area pura, teman-teman. Jadi kalau kalian gak mau sembahyang, sebaiknya kalian ke kiri atau ke kanan. Nah, kalau aku milih yang ke kanan dulu, teman-teman. Hayu. Dan seperti biasa, kita akan mencari spot foto terbaik dulu, teman-teman. Nah, ini dia salah satu spot foto kesukaanku, dan aku akan kasih tahu kalian hasil fotoan di sini, oke? Ih, mantep banget. Wah. Ah. The view. Tuh, kalau misalnya kita jalan tuh dari sana doang ya. Ngerekam ya. Jernih banget ya. Mau ngambil gini sambil lama aku tanya. Ini gue. So, abis dari apa danunya, kita mau keliling lagi nyari tempat lain. Dingin guys, dingin. Bener. For your information, teman-teman, selain kalian juga bisa jalan-jalan di sini ngambil-ngambil foto cantik, di sini juga disediain wahana keren untuk kalian. Seperti bebek dayung ini yang bisa dinaikin 2 orang dengan harga 40.000 aja, dan juga speedboat yang bisa dinaikin 5 orang dengan harga 150.000 kurang lebih, dan juga ada dayung sampan begini nih, teman-teman. Dan kalian bisa milih apa yang kalian mau. Oke, lanjut kita jalan-jalan yuk. Oh, you make me wanna talk back. Talk back to you. Say you like that. Oh my God, if I hate you, then find someone new. Maybe, but you know. So
Wow, kita udah nyampe di tempat yang paling viral sebenarnya di Bali. Dan ini pertama kalinya aku sampai sini. 23 tahun aku stay di Bali dan ini adalah hari pertama aku kesini. Guys, I'm so happy to see this one. And di sebelah sini adalah puranya langsung. Jadi ini adalah area pura yang dalamnya cuma bisa dimasukin oleh orang yang mau sembahyang aja. Tapi kalau di sini, ini adalah tempat umum untuk semua orang atau semua turis. Jadi ini adalah maskot yang paling sering banget kelihatan di mana-mana. Kalau udah nyangkut Bali, ini adalah Ulun Danu Beratan, teman-teman, tempat terviral di Bali. Ini sebenarnya aku lihat vlog YouTuber lain sebenarnya kemarin. Jadi aku pengen banget ke sini dan akhirnya aku sampai sini dengan bosku. Dan ini adalah penampakan puranya dilihat dari sudut yang lain, teman-teman. Masih cantik banget. Finally dong aku kesini, teman-teman. Biar kelihatan. Terima kasih.